Pemirsa, ini adalah buah mangga yang berlokasi di Desa Jati, Kecamatan Selang Ponorogo. Ini buahnya sampai lebat, sampai hampir menyentuh tanah. Sedangkan pohonnya sangat tinggi. Kita lihat di sana ini. Ini adalah pohon dari buah mangga, namanya buah gadung. Ini ada di Desa Jati, Kecamatan Selang Ponorogo. Oke, kemudian bagaimana melihat ciri-ciri kalau mangga ini sudah masak ataupun juga sudah tua? Oke, kita pegang ini. Ini sebenarnya sudah tua tapi belum masak. Nah, ini. Kalau ini tandanya adalah sudah matang. Ini kita matang, artinya ini sudah kalau kita pegang empuk bahasa Jawa aja. Kita lihat ya, kita lihat seperti apa nanti kita buka. Nah, ini tandanya adalah mangga masak pohon. Kita lihat ini. Ini tandanya ada bintik-bintiknya, itu benar-benar tua. Ya, ini mangga masak pohon. Nah, ya kan? Nah, kita ada lagi ini kelihatannya, kita lihat. Nah, ini juga sama, hampir matang. Nah, ini Pak, pelem Pak, suluh. Nah, suluh epek. Golekne ora-ora iki. Tanamin apa? Resik-resik dah. Oke, sekian ini adalah tips untuk melihat mangga masak pohon. Masak pohon. Bu, jangan deh, jadi ngonok nih di makam nanti. Sek, aja apa? Cek satu. Kene, pindah. Golek nih sing empuk nanti. Matang apa ini? Iya. Ini enggak empuk, ya. Coba cari empuk. Empuk. Mana? Kabeh, sik. Foto kene kowe, foto kene. Dimakan. Manis. Manis. Ini buah mangga gadung. Pecut. Sedikit kecut tapi manis toh? Ya, kamu suka enggak ini? Ini wisata petik mangga. Pak Slamet. Yeah. Baik. Ini pemirsa, lokasinya di Desa Janti. Nah, itu kebun-kebunnya kekeringan. Kering. Kita kebetulan di daerah kering itu ternyata ada potensi ini. Petik mangga. Nah, makan mangga di tempat di bawahnya. Seperti itu yang dilakukan oleh Manggala.